Menurutnya, populasi orang utan di Indonesia akan berpengaruh pada kelestarian hutan tempat tinggalnya. Sebab tanpa disadari, orang utan yang merupakan hewan endemik di Pulau Kalimantan dan Sumatera memiliki peran penting dalam proses perkembangan tumbuhan di hutan. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan orang utan yang seharusnya dilindungi justru malah kian berkurang dan terancam punah akibat pemburuan liar, penebangan hutan, kebakaran hutan, dan banyak lagi penyebab lainnya. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan. Karena itulah, sejumlah selebriti tanah air mengajak masyarakat untuk melindungi orang utan. Wah, ajakan positif tuh pemirsa. Apalagi kalau masalah populasinya tinggal 55 ribuan di Indonesia kan. Jadi udah sedikit banget dari sebelumnya dan harus sangat dijaga. Dan terus jaga hutan dan orang utan. Kenapa orang utan tuh harus dilestarikan? Jadi orang utan itu adalah salah satu makhluk hidup yang sangat amat penting untuk bumi ini. Kenapa penting? Karena orang utan itu menjaga hutan, seperti namanya. Keberadaan mereka di hutan itu menyebarkan biji-biji yang mereka makan, sehingga tumbuh lagi pohon-pohon baru, dan juga karena dia bisa, dalam satu hari itu bisa berpindah tempat sampai 20 kilo. 20 kilo, jadi mereka itu mematahkan ranting-ranting dan dahan-dahan yang menutupi sinar matahari masuk ke dalam hutan. Sehingga begitu makin patah, itu semakin terbuka sinar matahari dan semakin banyak pohon-pohon baru tumbuh. Nah, itulah yang membuat hutan terus berkembang dan penting untuk umat manusia. Oke deh. Nah, pemirsa, yuk mulai sekarang, mari kita lindungi orang utan, lestarikan hutan, ciptakan kedamaian dan jaga bumi pertiwi ini tumbuh subur, makmur, dan indah menawan.